sesuatu yang amat dikagumi oleh masyarakat Iban dan amat digeruni oleh masyarakat kaum lain apabila melihat tangan masyarakat lelaki Iban yang dicacah dengan tegulun. Tegulun yang terdapat di tangan merupakan simbol keberanian dan kepahlawanan yang menunjukkan pemilik tegulun tersebut berani dalam peperangan dan pernah memenggal kepala musuh yang dipanggil Ngayau. Lelaki Iban yang mempunyai simbol tersebut di tangan amat digeruni oleh musuh dan amat dihormati oleh kaum Iban. Kehebatan pahlawan Iban ini tergambar pada bintik tegulun yang terdapat di tangannya. Semakin banyak bintik tegulun di tangannya, bermakna mereka pernah memenggal kepala musuh dengan banyak. Bilangan bintik pada tegulun tersebut bergantung pada bilangan mangsa yang berjaya mereka bunuh. Walaupun sifat mereka ini nampak ganas, namun di hati para gadis Iban, mereka merupakan lelaki yang menjadi idaman dan rebutan. Bagi mereka, lelaki yang mempunyai tegulun di tangan ini boleh melindungi diri mereka daripada diganggu oleh lelaki lain atau musuh. Seni ini berbeza dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat kaum Kayan dan Kenyah. Walaupun seni ini dipraktikkan oleh kaum tersebut, namun bagi masyarakat Iban, tegulun adalah penceritaan atau lambang tentang diri seseorang yang tidak perlu diucapkan kerana lambang tersebut sudah memadai untuk menerangkan dirinya di mata masyarakatnya dan musuh-musuhnya.